Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang selalu dilimpahkan kepada kita semua. Semoga sahabat muslim dalam keadaan sehat dan bahagia. Salawat dan salam juga saya ucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi penerang bagi umat Islam. Sahabat muslim yang saya cintai, Allah telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua setiap harinya. Maka izinkan saya untuk menyampaikan sedikit saja mengenai bagaimana menjadi manusia yang pandai dalam syukur. Jika dibandingkan dengan penguasa alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tentu apa kita miliki di dunia ini tidak ada apa-apanya. Seperti yang tercantum di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Dan hendaklah bertakbir atas anugerah yang telah Allah berikan. Semoga kalian menjadi hamba-Nya yang bersyukur. Bersyukur menjadi perbuatan hati yang mampu membuat banyak orang merasa damai, bahagia, tenang, dan tenteram. Dengan bersyukur, kita akan mendapat kenikmatan serta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah sampaikan pada surat Ibrahim ayat 7, yaitu, sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka dari itu, dalam kesempatan kali ini, saya ingin mengajak sahabat muslim semua untuk belajar bersyukur, belajar mensyukuri segala yang Allah berikan, dan belajar bersyukur atas segala hal yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian tentang bersyukur ini, atas kekurangannya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum.